Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ratna Vlog di Swedia. Kali ini saya akan review waffle maker ya, atau mesin untuk membuat waffles. Dan nanti juga saya akan coba untuk membuat waffles juga. Ikutin terus kelanjutan videonya, jangan di skip, dukung terus channel saya dengan like, comment, share, dan subscribe. Sebetulnya mesin ini sudah saya beli udah lama ya, tapi baru kali ini saya pakai karena saya terlalu sibuk ya. Harganya yaitu 199 Swedish kronor, kalau dirupiahkan sekitar 338.000 rupiah. Menurut saya itu murah ya, dan kelihatan bagus juga. Oke, sekarang kita buka dan di dalamnya cuma ada buku petunjuk dan mesin untuk membuat waffles. Kalau bisa sebelum dipakai sebaiknya dibaca dulu buku petunjuknya ya, dan jadi kita bisa tahu bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara membersihkan setelah kita pakai. Sebelum kita pakai, sebaiknya kita lap dulu dengan kain basah ya, biar tidak berbau mesin. Dan di sini saya akan membuat waffle-nya dengan topping strawberry dan blueberry ya. Bahan yang saya pakai adalah gula pasir, garam, vanila, 2 telur, baking powder, susu, minyak sayur, dan saya juga pakai tepung ya. Pertama saya akan pisahkan telur kuning sama yang putih, lalu bahan kering saya campur jadi satu. Telur putihnya saya blender terlebih dahulu. Sampai begini ya teman-teman, dan lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita blender juga telur kuningnya dan susu. Dan kita juga masukkan bahan-bahan kering. Dan juga kita masukkan minyak sayurnya ya. Dan jangan lupa juga untuk masukkan vanilla essence juga ya. Kalau semuanya sudah tercampur, adonannya sudah jadi, kita campurkan dengan putih telur yang tadi saya sisihkan dengan spatula.
Sebelum dipakai mesinnya kita panaskan terlebih dahulu dan kita kasih butter ya, kalau ada butter spray. Aduh maaf ya teman-teman, karena tadi waktu saya kasih adonannya tidak saya video, dan ini juga suami bantu sedikit. Jangan sampai penuh ya, saya pakai 1 cup adonannya. Lalu kita tutup, biarkan agar sampai ganti warna ya, berwarna hijau. Dan kita cek warnanya tergantung selera masing-masing, boleh agak kering dan agak sedikit basah juga ya. Di sini saya toppingnya pakai mentega sama madu. Dan nanti saya kasih juga stroberi dan blueberry, tapi tergantung selera masing-masing juga. Terima kasih sudah menonton video saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!